Ya sudah, memang mungkin belum berjodoh ngobrol sama Mas Ali langsung malam ini. Tapi kita lihat aja endingnya. Halo Mas Ari. Iya Mas. Iya Mas. Bener-bener ya kamu ya. Kenapa Mas? Bener-bener ya. Ya, bentar lagi juga Mas Ari Lasso telepon gue. Lihat aja. 12 seconds later. Bener kan? Telepon dia. Halo Mas Ari. Iya Mas. Iya Mas. Bener-bener ya kamu ya. Kenapa Mas? Bener-bener ya. Hah? Kenapa? Udah ya, gak ada polet-polet lagi. Gak ada. Udah ya, daripada makin gak karu-karuan ini kita. Kenapa? Mas Ari jelasin dulu dong, kenapa? Ya, kamu tahu. Kamu kirim aku apa yang berisinya makanan. Mas Melvin yang ketawa. Sorry Mas Ari, sorry. Enggak ada. Mas Ari maaf. Udah, ya aku maafin, tapi enggak ada polem lagi. Kan kita belum cekcok, Mas. Kita kan belum cekcok. Sorry ya, Mas. Yes. Aduh, seru. Kocak Mas Ari mukanya. Mohon maaf ya Mas Ari ya. Saya gak ada maksud loh Mas Ari. Beneran, sumpah saya gak ada bermaksud. Kan tetap aja saya bawa oleh-oleh buat Mas Ari. Oke? Berarti skornya sekarang 4-2. Terima kasih Mas Ari Lasso. I love you. Wah. Gua mau minta maaf sama Mas Ari ya. Pasti dia kesel banget tadi. Suaranya sampai marah-marah begitu. Gua gak enak, takutnya beneran dia marah kan. Gua harus sama yang lebih tua, harus inilah, harus mengalah. Tadi angkat sama dia nih. Beneran marah nih kayaknya. Aduh. Oke, ya udah. Coba lagi. Beneran gak diangkat guys, beneran marah kayaknya. Oke, ya udah. Sorry Mas Ari, besok gue coba lagi deh telepon dia. Mudah-mudahan besok diangkat. 3 days later. Kita makan. Pizza guys. Puas ketawa. Hah? Kok marah gitu sih? Jangan ketawa. Kenapa sih kamu? Kocak. Kamu kenapa berdua-dua ngetawain sama Om Ari Lasso? Kerupuk. Jangan ketawa. Parah apa-apa nih. Kerjain Om Ari Lasso mulu. Lucu orangnya, lucu. Enggak, tapi tau dia gak? Sampai marah. Iya, tahu gak sebetulnya? Lihat kan, kamu nonton kan YouTube ke kontennya kan? Iya. Om Ari tuh udah nyiapin prank buat Papa. Papa tuh udah punya feeling gak enak sebetulnya. Makanya kan kamu lihat sendiri, sebenarnya yang iseng kan Om Ari. Iya kan? Iya kan? Tuh, sampai sedih gitu deh. Iya, abisnya kan Papa datang ke sana. Terus sampai sana tiba-tiba dimati-matiin lampunya terus di studio. Kan Papa pikir beneran mati lampu. Ya, tapi kan gak fair, Papa udah prank berkali-kali. Tapi Om Ari Lasso cuman dua kali. Tau gak, Papa sama Om Ari Lasso
itu orang-orang pada nyebutnya Tom and Jerry. Hey. Apa? Iya, karena berantem terus, maksudnya saling ngerjain gitu, saling Papa apa namanya? Jerry. Iya, papa Jerry-nya. Om Ari Tom-nya. Habis dia lucu kalau marah, lihat sendiri kan. Iya, tapi kan ya enggak usah kerjain sampai gitu-gitulah dia kan. Kasinya udah lapar. Iya sih. Makan pizza. Om Ari tuh baik sebetulnya, cuman orangnya lucu. Boleh enggak ya? Gimana caranya? Pasti dia marah nih. Pasti dia marah banget. Iya, telepon. Boleh Papa telepon? Nah, ntar ini enggak dia marah enggak ya? Ya paling marah sih, tapi ya minta maaf lah. Papa enggak enak aja sih sebetulnya sama dia. Ya lagi ya Papa yang ngeprank. Apa harus minta maaf telepon sekarang? Aduh. Matiin tuh. Ayo. Papa coba ya. Ih, Papa gitu ya. Nanti Papa dibully loh. Papa udah dibully. Kok masih ngeprank lagi? Enggak dibully. Papa timnya banyak. Tim Taula. Dia ngatain Taulani TV, Taula dan TV coba. Terus Papa dipanggilnya Andre Tangilani. Bukannya Taulani. Lu sering meresetin nama-nama Papa kan? Berarti dia juga iseng sebetulnya. Pake telepon dia. Jangan-jangan dia blok Papa gara-gara pranknya. Enggak nih makanya. Ari the Pretest. Oh bukan, salah. Ya kan Papa kan yang duluan. Ari ngaso. Gak lucu Pak, ayolah apa? Udah enough. Oke, Papa telepon. Kamu kok belain Om Ari sih? Kamu timnya Om Ari ya? Iya, aku timnya Om Ari. Papa gak didukung? Gak tahu. Kira-kira kamu mesti tim Papa dong. Tapi kira-kira Om Ari Lasso ngangkat ya? Nah, kita coba ya. Kayaknya ngangkat, karena sebel sama Papa. Kan gak diangkat kan? Ya sih, Papa. Tapi sih dia ringing, tapi... Ringing kan? Kalau ringing berarti di sana kedengeran kan? Iya, tapi kayaknya masih sebel. Coba ya. Dia pasti marah banget. Soalnya kita rayakan, tahu-tahu kerupuk. Ya kan nggak diangkat kan? Kenapa nggak diangkat? Tatar, coba lagi. Tuh kan guys, pasti dia marah sama gue. Pura kok innya doang aja, pura-pura aja bilang nggak pernah, dia marah nih pasti. Buat timnya Ari, jangan baperan ya. Saya nggak ada berniat mau macam-macam kok, pengen ya namanya sama best friend gitu kan, sama Amari lucu soalnya orangnya kalau diisengin. Tapi memang dia niat banget membalas gua tuh. Skor berapa sekarang? 4-2. Beneran loh. Lofa sini sayang. Ini benar-benar. Iya. Ari Lasso benar-benar dendam ke Sumbat sama gue nih. Kamu benerin dong, ke Sumbat Pak gitu. Ke Sumbat Pak, bukan ke Sumber tuh. Ya udahlah. Kita coba lagi deh besok-besok. Mungkin Om Arinya lagi bete sama gue. Ya udah kalau gitu. Ini udah satu pada... lagi. Kali lagi. Iya sekali lagi. Iyalah. Udah dua kali. Ya, bisa aja yang ini yang sekarang. Aduh, gua WhatsApp Papa WhatsApp dulu ya. Mas Ari. Angkat dong. Song. Aku mau ngomong. Tolonglah, Mas. Marah ya? Marah-marah ya? Kok baik sih? Mas Ari angkat dong, aku mau marah gak? Telepon lagi ya? Yes! Atau voice note aja? Mas Ari, jangan marah dong, aku mau telepon please. Mau ngobrol aja bentar. Mau ngomong itu yang kemarin pizza kerupuk itu. Itu gue gak bermaksud kok Mas. Itu semua kerjaan si Tono tuh. Tono sama si Melvin tuh Mas tuh berdua tuh kompakan tuh. Gue udah bilang jangan kasih kerupuk, gue bilang gitu. Coba kasih rujak, gue bilang gitu. Malah dikasih kerupuk. Maaf ya Mas ya, angkat ya Mas. Mas Ari, jangan marah dong. Aku mau telepon please, mau ngobrol aja bentar.
ngomong itu yang kemarin pizza kerupuk itu. Mudah-mudahan dia baca ya. Kalau nggak dibaca? Ya udah kita coba lagi besok. Ah emang gimana sih ceritanya kok bisa dikasih kerupuk? Ya kan waktu itu pulang dari syuting, papa kan memang pengen ke rumah Om Ari, mau bikin konten YouTube di rumah dia, pengen ngobrol talk show gitu, papa hostnya gitu kan. Om Ari udah okay, gitu kan, ngasih waktu. Ya udah, cuman papa pengen bawain makanan pizza. Nggak tahu kenapa tuh papa sama Melvin sama Tono kepengen ngisengin Om Ari gitu. Yuk pizzanya kita ganti yuk gitu. Tapi papa nggak tahu diganti apa. Jadi pizzanya papa makan, abis buka puasa papa makan, pizzanya bagi-bagi tuh sama Om Ival, sama kru-kru di net pada makan pizzanya. Kan tinggal dus kosong doang tuh. Udah akhirnya papa kasih ke Melvin. Papa nggak tahu kalau diisiin kerupuk sama Om Melvin aja, sama Om Tono tuh. Berarti Mas Ari mestinya marahnya sama Melvin tuh, sama Tono, jangan sama gua. Gitu loh, gua ini sebetulnya dikendalikan sama Tono. Walaupun Tono itu asisten gua, tapi dia bisa mengendalikan gua. Gitu. Tono, tete, Tono. Tono, tete, Tono. Tono, tete, Tono. Ya udah deh, kita bobo yuk. Aku udah ngantuk nih. Besok malam kita lagi telepon. Kita coba telepon lagi yuk, kemari besok deh. Mudah-mudahan diangkat sama dia. Oke? Okay? Kalau enggak ya sudah, nanti kita tunggu aja sampai Om Ari telepon balik. Ya. Yeah. Oh. Kenapa harus Om Ari Raso? Kenapa enggak artis yang lain aja? Iya. Yeah. Yo, itu enggak sengaja kok tiba-tiba akhirnya sama Om Ari jadi begitu gara-gara awalnya yang papa mau ke rumah dia mau wawancara ternyata papa enggak boleh masuk. Papa diwawancaranya malah di luar di pinggir kolam renang, awalnya tuh dari situ sebetulnya. Terus? Yaudah, terus akhirnya gak jadi syuting. Abis itu papa balas aja itu pak ojol, ojek online itu loh. Papa pura-pura jadi ojol gitu. Oh gitu ya? Tangan kamu begitu terus tuh. Masih ya, tangannya begitu terus, kenapa sih? Enak ya. Yaudah kita bobo yuk, aku ngantuk banget nih. Oke okay. Guys, kalau gitu kita pamit dulu. Kita mau istirahat kan nanti mau sahur. Jangan. Kan nanti mau sahur jadi kita harus istirahat dulu supaya enggak kesiangan, oke? Okay? Tapi besok kita main lagi. Oke, okay, kalau gitu terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Doakan semoga Ari Lasso mau mengangkat telepon saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Waalaikumsalam. Let's go, let's go. Dadah. Apakah Papa Lova nanti masa depan untuk aku? Iya. Iya. Aduh. Oh, mau telepon. Mau telepon. Eh, mobil. Mati, tunggu.